Is it on? Okay. Alright. Hi. Kita datang pagi. Tapi kali ni kita datang pagi. Kita datang petang. Tak ada review sangat. Just nak tengok je apa yang ada. Sebab kali ni some of my friends datang. So tak tahu dia orang ni nak jalan mana. Mungkin kalau sempat nanti kita pergi Miracle Garden kat bawah tu. I think tepi ni je. Dia macam bawah sikit. Jom. Foto, foto. Tak ada. Eh, korang nak pergi mana? Aku pula. Masuk dalam tu? Ah, boleh je. Ah, masuklah. Jom. Okay, ni adalah call A. Dah masuk, Iman? Aku pun tak masuk. Janganlah kena selfie 3 orang. Macam mana kau selfie tak bawa? Aku hantarkan kau lah. Mana lah ni tu? Ini bodoh kan? Beberapa episod kehilangan ini dari aku dah. Aku dah selaku ni banyak. There you go. Alright. Okay. Pukul. Apa? Oh, Iban, nampak muka? Kenapa aku seorang nampak muka? Alright. Ayam kerja apa saya? Pelatih apa tadi? So, ini adalah bot HPBNK. HPBNK tu apa benda tu? Hari Peladang Pertama Dalam Kuasaan. Hari? Hari buat exhibition. Okay. Okay. So, ini orang tambah lah. Okay lah. Tak apa, kita buat macam ni. Kita jalan sekejap ni. Lepas tu kita pergi kat Miracle Garden kat bawah. Miracle Garden tu cantik, dia floriculture. So memang tak bunga-bunga penuh. Sky toilet? Aircon. Tak apa, boleh keluar dari tu. Okay, satu, dua, tiga. Jatuh, angkat, lalu kita naik. Kalau jatuh, kasih dia naik. Kalau ni semua agency, walaupun dalam aku ada 4 je, banyak ke agency lah ni kan. Oh, benda Sabah tu. Apa nak nama kuih yang semua beli? Amplang. Okay, try this before. Eh, padanya aku beli kat dewan banyak gila. Aku ni tak nak makan benda tu. Apa? Amplang barbecue? Susu? Kenapa susu? Bukan benda tu seafood ke? Yang korang beli tu? Oh, kuih lain? Alright. Okay, ni pun apa ni? Just apa tu? Produk pertanian in general. Amin. Ya. Iman dah anak 4 nak masuk 4 ni. Sudah. Bila kau buat? Factory berjaya. Factory berjaya. Aku rasa banyak anak. Buat dengan satu yang baik. Ya ke? Siapa lagi? Liza bukan? Liza mana? Dua. Oh. Okay. Kau nak dah nampak? What happened to me? Janganlah nanti mati anak aku kena bullying aku. Ni apa benda? Okay, UPM. UPM? Kita nak tengok UPM ke? Oh. Bayarlah.
layak. Mana? Boleh lah nak tengok. Nak kritisai siapa ni apa yang tak kena. Itu klinik mana? UCTC yang buat? UCTC. Which is memang untuk extension punya ya, ni lah. Eliza mana ke? Pasal Eliza? Bagi tanya Shima. Kita tak kena kan? Sebab aku tak pakar. Sebab aku tak cukup pakar lepas. Dulu 4 years ago, bos you plan kat kawasan ni. Semua ni. Bagi hujung lah sampai ni. Macam besar-besar. Dia macam ambil penjuru hujung. Semua dia punya. Tapi of course when you get bigger, you have to pay more. Lepas sangat dia dah tak raya sekarang. Ni adalah UTM. Bayar produk. Oh, macam semalam kan baik yang kita tengok. Pineapple tu. My mom's nak lagi biskut tu. Nanti hari apa-apa, jom pergi beli. Kita pergi beli jam sekali. Dia ada buat extraction, analisis. Apa? Okay. Apa? Apa? Minyak zaitun. Boleh rasa dia nak masuk dia tak aman kan? Dia ada jantung. Oh, tapi saya tak akan minyak. Aku makan kenek beli kemarin. Tadi, sebab aku bubuh nak air fryer, makan tu. Boleh ni? Dah memaham macam nampak nak tutup lah, nak habis dah. Dia balik lah. So dalam ni ada per queso, oh ada in, ada out. Job fair, oh kau patut datang kat sini ke cari benda? Kan? Macam, what kind of job are you looking for? Takkan aku nak jadi kepala pergi sampai umur 60? Ini adalah job fair. Relevan dengan kita ke? Relevan dengan dia sebenarnya? Ya! Kita kan nak tukar kerja? Tak. Kau datang dengan aku nanti. Tak, dia kena dah pagi sebab orang baru ni. Ni macam orang tak tunggu ni. Macam kau jawab soalan sendiri nanti. Kenapa? Ida, jom pergi sana. Oh, dia pergi mana? Sana dah jalan. Oh, jalan? Oh, boleh lah? Jom. So, kita jalan kejap. Nanti kita pergi Miracle Garden tu. Kat belah sini. Dia kena keluar. Situ cantik lah aku tengok. Aku tak kira kita nampak cantik lah. Dia memang bahagian floriculture. Itulah. Siapa yang suruh keluar kau kamera? Engkau. Kau. Dia yang terkinja-kinja. Kau keluar kamera. Aku lagi yang kena. Ha. Apa ni? Acara kebaik apa? Tak tulis? Sarawak apa? Tu India apa? Malaysia. Kita jalan sikit dah ni sebab semua orang nak dapatkan kesejukan aja. Eh, strawberry. Kenapa nampak berkilat semacam? Macam tak betul je. Kenapa tak nak strawberry? Tapi sebenarnya tu lari. Apa? Kenapa kering? Rasa nak tolong siap sembuh kan? Spray. Kau kenapa kering? Dah nabi. Tapi ni okey lah kita tengok. Kita tangguh. Kita kembang dia stop. Jadi high-pack. Kenapa tu? Ni okey lah. Dia redup. Pepek tak kena awan. Saya masuk. Kita dah apa dia lebih kurang macam ni je. Benda ni. Jomlah pergi garden kat luar tu. Kat situ macam cantik sikit. Ida nak ambil gambar. Pintu tak ada berasa. Aku nak guna pintu ni. Ambil gambar. Sekejap, mereka garden tu right. Sebelah ni kan? Betul.
Boleh tak tengok orang kurang? Bukan patut aku apa ni rasa gembira. Makes me wonder kenapa dia tak nak buat banyak pintu supaya boleh keluar senang. Kan kebakaran kan susah. Kan? Sebab dia warna tadi, kita orang masuk daripada pintu tepi kot. Dia banyak pintu. Kan dia macam, dia restrict. So, kita masuk ke dalam ni, kita tembus pintu yang kita masuk hari tu. Turun balik lah kan, tangga batu kev. Tangga batu kev. Sekarang kau berapa? Kita kena patut beritahu 5.40. So macam ni ya, keadaan kan datang petang. Parking tak safe, tak ada orang. Kita orang parking dekat gila ni. Adam kata malam ramai balik. Betul? Dah habis malam dahsyat lah. Jam kita nampak semata sampai ke tol. Serang. Punya lah panjang. Assalamualaikum. Ini sakit tekak minum makan madu. Tester. Tester madu bagi lega. Test tak? Ni madu tualang. Madu tualang asli. Bukan lah. Baik tak? Kita nak try hari tu. Apa masam? Tualang. Kau tak dah, kau dah cukup lezat. Nama lemak ya kalau kau makan. Hari tu ada apa, jus peria, katak, macam ada buat sampah. Tu. Apa? Ini sour soup. Tester? kita tak ada tester ni. Jus sour soup. Tolong. Sour soup. Rasa apa? Dia tawa-tawa, tak ada rasa manis apa. Rasa nyesal. Oh tu lain. Yang ini apa tadi? Ini daun. Daun. Ini buah. Patutlah kau tak rasa apa. Memanglah kau tak rasa apa. Yang air tu clear adalah daun. Sila ambil yang buah ya untuk rasa. So dia ada daun, dia ada memang buah. Ada bir rasa kari. Kopi. Tak bangun terus. Saya ini sebenarnya. Kopi apa? Sejuk lagi. Tu dia tengah tuang. Kopi ais. Ah. Ya, susu. Ini apa? Agro Bank. Ini apa? Durian Mas. Baju durian. 15. 2 magnesium. 8S. S for what? S for apa? B? Borang ke? Bukan buah. Apa dia? Oh, mati purpose fertilizer. Kita orang boleh follow Instagram kita. Okay. Dari mana? Kita dari Setia Alam. Setia Alam. Selangor juga lah. Boleh lah. Kalau kan dia ada nombor saya.
So boleh contact Cik Nurul dari Lala Grown Setia Alam. Dia menyediakan home gardening kit for kids. So Okay, cool. Thank you. Follow Instagram kita. Alright. Kita ada Instagram ke? Dia ada last meeting aku letak sekali sekali. Alright, ini makan-makanan kopok. Kerupuk bawang? Biskut bawang? Jom. Let's see. Aku harap boleh tembus lah. Dia macam dia. Sekejap. Alah, dia orang ni. Salah. Satu lagi. Ha. Salah, pintu lagi satu. Ini rupanya dia sama dengan orang tadi. Aku pergi check. Elisida, aku ambil inisiatif pergi check pun kau duduk keras kat situ. Ha, lepas tu duduk kutuk semua orang, aku kisah. Ha, macam kau ada orang dunia. Hari tu kau kata macam kita jalan sikit orang boleh kritik lagi air. Macam ni macam benda. Oh. Apa? Abang kau tu duduk diam kat bisu. Okay, benda tu nampak pedas. Sakit tekan tak salah. Just make it worse. Oh, chocolate. Oh, apa benda tu? Is it chocolate? Eh, daging harimau. Apa dia harimau nangis? Dia harimau daging harimau boleh makan ke? Weh, harimau boleh makan ke? Harimau? Dia jual daging harimau. Dia jual daging harimau. Dia nak aku dah masakan tu. Daging harimau. Oh. Bukan daging harimau lah. Bukan lagi harimau. Harimau hari ini tajuk isu bulu nama sahaja. Ini apa benda? Kambing. Kita ada roti kambing. Rasa apa? Kambing. Ah, kambing. Kambing. Sedap. Perapan sedap. Ya. Makan. Esok kambing ni memang boleh. Dia 3-4 slice tapi besar tak ada daging dalam. Ini contoh ah. Ini memang size besar. Oh, boleh big grill terus. Ini kita buat contoh. Ah. Dalam ni memang macam tu. Cuma kalau macam Okay. Alright. Tak apalah, saya tak nak ganggu lagi. Boleh jual ni benda. Okay. Alright, jom. Terima kasih.
Oh, terang. Okay, taman tu macam dekat. Boleh sampai ke terus ni? Maksudnya ada tangga lagi tak? Asal macam ada tangga ke situ? Jom. Macam ada tangga lagi kat ujung tu? Mana? Kalau kita terus. Yang garden ni mana? Garden tu bawah tu. Oh, bawah terus sini lah. Ah, terus ni lah. Terus ni. Dia ada tangga lagi satu macam ni. Satu kat sini. Satu lagi. Tak nampak apa? Mardi, tering juga pokok penghadang angin ke apa benda. We want this. Pergi solat dulu. Pergi semayang ke? Okay. Oh, dia dah kat sini, dah jaga. Dia letak pada mana? Siapa Iman? Ha. Dia sahaja cuti di jalan. Oh. Dalam jalan dia mahal. Ya kan dia bertugas kat sini ke? Tak ada. Kau lah, kata tak boleh ni. Dia datang lah. Eh, aku kita semua orang ni. Orang ni dengar nama kau semua. Iman datang lah. Nampak? Itu dah teman. Alah, dah teman. Kau kata apa? Tak kan? Tak apalah. Kenal aku orang gagal juga, Ida. Aduh, mana ada yang kena tu. Satu orang tak nampak. Masalahnya, dia aku jumpa semua. Ah, tu, tangga satu. Betul. Kalau tak betul, kita panggil helikopter lah biar kita duduk ke bawah. Taiwan, dia belakang. Belakang kan? Kita tengok tu. Ha. Kita orang tak naik tu lah, kita naik motor kemarin. So, itulah kan? Miracle Garden tu. Yeay. Aku buat kawan story culture, takutnya aku suruh kan korang kontak dia. Sini dia jaga kat benda ni. Kenapa kau tak pakai topi? Kau paling kau warna lain, badan kau warna lain. If you want to have a healthier life for longer, kurangkan terdedah unnecessary dari kat panas. Kau pakai long sleeve bukan sebab nak bagi kulit kau tak hitam. No. Ya, yeah, kau tak nak minimaskan kerosakan tisu kulit sebab bila kau terdedah lama, badan kau malam nanti dia kena repair. Tenaga tu patutnya dia bangunkan otak kau yang tak berapa nak bangun tu. Tapi dia duduk sibuk dia betulkan benda lain. Bila kau buat benda tu setiap malam, maksudnya tidur je badan kau kena repair banyak benda. Ha, tu yang. Ya, sebab itu ramai orang cepat sakit. Patutnya kau tidur-tidur je lah, rehat. Sibuk badan kau nak repair macam-macam. Patutnya aku selfie sini kan dengan Iman tapi dia tak ada. Tak ada, dia minta doa bersabar. Sebab kau. Dia ni. Ni punya lapan punya orang. Belakang boleh parking, kenapa kita tak parking sini? Stiker pegawai ke? Dah bawa keluar. Tadi ada tablet. Aku meeting tadi. Meeting maki budak-budak ni. Kan bunuh dia bunuh ikan aku. Berapa ekor pula dia bunuh tu? Kenapa pergi ke lapan? Tengok, dia tanam. Yes. Thank you.
Baju tu ada ke yang boleh bawa tu? Baju tu boleh sewa RM5. Oh, satu ni? Ha. Dia hantarlah kau mana-mana kau nak pergi. Eh, apa jatuh? Dia cuba okay before. Kau dah pergi tak mahal yang dulu? Benda benda ni 4 years ago macam ni kot, sebab dia macam ada pertandingan lain sikit lah benda tu. Macam penuh lah. Ada belo-belo nak raksasa. Okay, inilah dia kawasan Miracle Garden, floriculture semua. Dia macam ada combination macam-macam benda dalam ni. Cuma kita tengok apa benda yang dia combine dalam ni. Mungkin nombor satu, Miracle Garden. Lepas tu, dia ada Ethnobotany, DOA. Kata dah tak ada DOA. Jadi apa? Mafi. Miracle Garden. Ambil sikit. Mafi Minister. Oh, yeah. Mafi is the ministry. DOA is the department. Alright, okay. Siapa benda-benda ni? Eh, bunga. Bunga yang pernah ni dengar 1,500 pieces. Mempunyai kreativiti yang estetik dan eksotik. Nak eksotik tak nak durian? Okay. Lawai dah. Dia macam apa saja kat sini lawa sebab kau ada next to it. The comparison tu of course pokok tu akan menang. Exotic kan? Nampak tengok nama dia? Tapi dia tak bagi ni. Dia hybrid lah macam ni. Dia punya mana ni? Apa betul lah jabatan ni kan? Mana ni? Ray floret dia. Ray floret dia bentuk macam straw. It's straw, bukan straw. You know the birthday party bila kau tiap dia bulan. Ha, benda tu lah. Macam-macam pokok kak. Kita nak mendekati pakcik yang tengah mendayu ke? Ke macam mana? Kita lalu sini dulu. Lalu sini dulu. Ah, boleh, boleh. Boleh. Tapi kebalik lah pun aku. Tak lah. Ada dia nampak je. Alright. Ha? Apa? Dengan kerjasama. Oh, macam mana ni? Kementerian Wilayah, Kementerian Perumahan Kerajaan. Kena ke? Jom. Aku bagi aku sebab dia macam luas sikit kan? Aku bagi kat dia. Aku bagi kat hang. Kau bagi kat semua. Okey. Alright. Alright. Ready to. Ha? Tahan nafas, bagi besar sikit. Jap. Sengit. Alright, bagi nampak. Alright. 3 2 1. Dia nampak terbalik kan ni, nanti dia betul kan. Alright. Terbalik daripada betul ke Ida. Kalau dah huduh tak boleh tuk bantu juga. Macam itulah sampai bila-bila. Ram. Okay. Jadi dia jangan bagi langsung sebab questionable orang ni. Mulut semacam. Dah sini. Laman okey. Okey apa ni? Kau jawab okey tak? Lemah. Ni lah okey Vanda. Ansidium. Nama lain dia Dancy Lady sebab kau nampak macam menatang tengah menari-nari. Jatuh lah. Kalau kau buat memang jatuh. Aku buat dia elok je diam macam tu.
Tengok, okey tak perlukan tanah. Duduk macam tu. Ya Allah, dia cuba merosak susahnya. Jom, jom, jom. Sekejap, kita selesai lagi kat bawah ni. Nak gambar minta dengan Ida? Okay. Alright. Alright. Ida, cepatlah masuk. Okay, 3, 2, 1, go. Alright. Nak gambar minta dengan dia? Tak, aku hantar kat Telegram dia. Telegram dia? Tak ada siapa pun. Nah, dia selagi aku tak menjerit. Ah, dah gitu dia tak bergerak. Dia kenapa menjerit? Mana ni? Ini buat ni kan? Si jangka masa yang jadi susu mampu. Tak betul. Najib kata memang macam tu pun. Banyak pokok akan tak sebal. Sebab dia buat untuk showcase saja. Bukannya benda tu asal kat sini. So, benda tu kita panggil sebagai sculpture. Sculpture semuanya apa? Tak lah. Tester, come. Kurma-kurma segar. Apa? Ubus lah. Ya, kurma utap. Ya, boleh rasa. Daripada Mesir. Daripada Mesir. Ya, unta. Fresh. Sebekas RM35 je kak? Cuba kak? Kurma nak ambil ni. RM35 sahaja. Kita orang pun ada booth kat sana. Booth apa tu? Okay. Booth kedai-kedai. Oh, kita tak sama ada. Tak sangat dia sampai terjatuh. Tak sangat tu. Kena beli tu. Kena beli tu. Mana rasa ni pak? Tak apa. Okay. Okay, itu KPI dia. Ada sambungan masuk. Ah, pun kena pusing lah. Pusing masuk ni. Nama cantik kan? But doesn't last very long. Petunia ni boleh datang lama. Petunia cakala. Tahu? Ya, bagus petunia. Dia asalnya bukan tropika tapi dia dah terbiasa kat sini. Dia boleh jadi. Siapa cah aku sebenar? Bagai gagak dengan si merang. Dia sudah tak peduli lagi. Sudah terpatri. Iman tahu kat sini. Bagi tahu. Tangan cari cari tak? Iman, tuan cari cari berapa semayang? Orang kata, kenapa dia hanya sini? Aku dewas, lalu bali. Ya tahu, tanya. Mana satu? Kecil ya? Sana buka tangan ke tanah besar? Ya lapar. Kau buka tipu ni? Orang kata, dia langsung tak ambil penguli. Betul. Ya tahu, mana satu? Yang maksud bila dah ni kuaci ni, jadi macam ni. Ni cacat ni. Dia apa dia mutant? Satu kepala ada dua bunga. Ini baru jadi tak ada benda lagi. Ray floret. This floret di tengah ni. Kau tengok ray floret. Inilah this floret. This floret. Ray floret. This floret yang ni. Kita yang taman mereka yang bawah ni. Ini adalah this floret. So yang kembung-kembung bawah tu itulah ovary dia. Floricacha. Bila fertilize dia dapat kuaci. Yang bawah tu. Yang bawah tu. Tak peduli lagi. Sudah tempat tri. Dari hati, bukan mati. Ini bukan bunga matahari ya. Ini namanya Gerbera. Gerbera. Orang kata yang aku dewasa. Ini nama Flori Kaca kan? Ya. Bawah ni je. Bawah je. Cuma bawah je.
Eh, mana ada depan kan ada dewan dulu belum bawa yang tanggung pelangi tu. Turun kak dah ambil kereta. Nak pergi ke alam pagi kereta. Kanan. Dia dah habis smile. Tak habis lagi doa sebab jumpa kau. Actually kan, this is one of the experiment I want to do. Antara pokok, letak cermin. Apa dia punya? You see? Banyak cahaya yang sampai dekat daun. Sebenarnya pokok tak sempat guna untuk buat fotosintesis. Jadi much of it pergi ke tanah ataupun terbebas balik sebagai haba. Tapi kalau kau letak cermin, pokok akan ada lebih masa untuk menangkap cahaya. Sebab dia kena pantul kan, jadi journey cahaya tu lebih panjang. Bila journey tu lebih panjang, pokok ni sempat guna before the new one coming in. Ada macam warna hijau yang lampu LED tu, macam yang semalam tu, LED tu apparently dia tembus masuk ke deeper canopy. Ya, benda tu untuk natural condition tak perlu sangat. Sebab kita ada full spectrum. Ada spektrum yang tenaga lebih tinggi yang boleh penetrate ke dalam. Walaupun hijau tak banyak, tak apa, spektrum lain banyak. Banyak boleh tembus ke dalam. Tapi dalam plant factory, bila itu je lampu kau, kau tak ada chance lain. Tapi sebenarnya banyak study tunjukkan, pokok sebenarnya perlukan lampu hijau. Tapi hijau ni tak jalan ke fotosintesis. Bila dia masuk dalam pokok, hijau. Hijau wavelength selalunya around 550 nanometer macam tu. Dia masuk dalam pokok. Pokok akan pasing-pasingkan dia orang dalam pigment semua untuk rendahkan tenaga 550 nanometer tu. Sampailah jadi 680. Bila tenaga tu dah 680, baru dia jalankan fotosintesis. Bukan maksudnya hijau masuk, dia terus jalankan fotosintesis. Tak, tak, tak. Dia pasing-pasing orang macam main pingpong. Setiap kali dia serve, tenaga akan surut sikit. Surut sikit, surut sikit. Ni apa nak? Ini dia kata tempat ambil gambar. So kita kena ambil gambar sini lah. Iman! Haa, nampak pun. Itu my classmate masa asasi. Oh. Ha. Idam, Natang ni asasi juga. Nombor berapa? 11. 11. Nah, tua dah kau Ida, dia nombor 9. Kau nombor negatif apa? Asasi 11. Oh. Asasi 11. Kita asasi. Satu ke? Bukan kau tak nombor. Siapa yang cakap? Kau ingat aku asasi kau? Kau ingat lagi? AS 00105. Aku rasa aku 100. Sebab dia buat double 7 right? Semua orang ingat dia punya. Double 7. Sekali siapa yang pakcik? Dia tak ingat. Eh, aku tak ingat tu. Kurang kurang mengaji aku baca surah lagi. Kau rukuk apa? Subhanallah, bangkit dah. Tak ada dia. Tak. Tadi kali dah ukah. Oh, bagus. Ya, bagus. Kau tak ganti tempat mak kau. Dia, aku nak ambil ni tapi dia tak berjalan. Dia, what the fuck is it? Pinwheel. Eh, pinwheel ke? Windmill yang tu. Aduh, tadi yang kayu. Ah tu. Aku rasa nak beli pinwheel. Pinwheel. Tak. Kenapa nak kena ada location? Ah, ni apa scam ah? Apa benda letak ni? Ah, tu lah. Ambil gambar, dia suruh ambil gambar kat sini. Apa tu kalau aku berdiri? Macam semua orang kena macam baring-baring sebab benda tu pendek. Itulah, dia pun buat tempat yang... Kalau tak, benda ni pendek lah. Kita ambil bunga lain lah. Ada yang cantik dekat ni, dekat okey gantung-gantung. Ah, ya. Lalu balik kat situ.
Imam pergi ke mana sekarang? InsyaAllah. Oh, dekat je. Okay, kau datang sebab bertugas ke? Ha? Okay, kau datang sebab bertugas. Wah, apa Ida? Kau ni tak ada nilai estetik langsung. Orang pergi batu tudung kat situ. Ah, cepat. Masuk. Jap. Ah. Jap aku susun. Alright, susunkan diri masing-masing. Alright, 3, 2, 1. Tengok sana. Alright. Nampak? Nampak? Nampak lah. Okay, nak gambar minta dengan Ida ya? Sebab aku hantar ke Telegram dia. Tudung emas. Betul kan sekali akhlak? Dia masak lah tu. Sama-sama. Tropical Garden. Nampak macam ada butterfly? Eh, butterfly ke? Ke nyamuk? Oh, butterfly! Okey ni mahal. Ni pagi Sarah ambil ni. Coklat bunga. Terbang. Alah, aku macam bawa rumah pisang tadi. Ada yang pisang datang kat rumah tu. Mesti dia datang. Oh, ada kat yang pisang. Ada dalam bawah tu. Papilio something. Papilio ni dia, itu nama dia punya. Itulah. Papilio, tak tahu papilio apa. Kan lecturer mesti ada ingat. Aku ingat lepi. Belajarlah entol lah benda ni. Ingat lepi. Lepi Doptera tu order. Aku tak ingat dah. Ni papilio. Papilio ni dia. Sebab dia ada yang belakang ni nampak ni. Ekor dia belakang ni. Dekat sayap dia tu. Ya, Amin memang top benda ni dulu.
banyaklah selection. Nanti hall makan kan? Ah. Dan dan dekat kereta. Oh, tu kemudian lagi ni sini balik. Sini ada makan tapi tak sure makan jenis macam mana. Tadi dah food kasus malam tu. Dia macam minum je kan? Dia tak tahu, ikutlah. Aku somebody buat keputusan, kita ikut satu. Nak pergi ambil tu, pasal aku pun tak ada lagi tu pun. Kalau Abang Suzy nak balik cepat, makan dulu. Nah, nak makan. Okey, kan? Kalau nak makan kita kita naik ke sana je lah. Jom. Ha, tak sebab dalam hall makan tu ada juga exhibition. Ada ABC. Ada ABC semalam. Makanan banyak dekat. Lychee kang. Oi. Oi, cendol lychee kang. Dia kata kat kawasan rumah-rumah banyak makanan. Kat mana? Okey. Oh, Pavilion Negeri. Tapi dah petang lah Iman. Sebab semalam Adam kata kalau dah lewat sangat Pavilion Negeri tu makanan tak ada sangat dah. Nak nak sama pergi food hall. Dia memang jual. So, jom pergi. Dah kau nak belah baru tutup. Apa? Bunyi sengsara tu kan. Ini baru Winmil. Kau suka-suka hati panggil benda tu Winmil. Macam dia bergerak forever. Dia ada selalu. Itu benda tu. Cantik ya? Boleh aku buat satu kat dekat ladang kita kot macam ni. Mencermin kita ikut jalan ya? Dia pusing. Lepas tu balik keluar terus. Ni. Lepas tu keluar. Aku rasa malam macam dia pasang lampu. So benda-benda ni macam ada laser-laser lah. Ada? Ya. Teardrop. Apa benda? Tu jaga-jaga Ida. Macam kau pergi kelam ngaji macam ni ke bang eh? Ha? Orang aku tak ada cakap. Aku nak ABC. Tengoklah kat situ nanti ada ke tak ada. Kalau tak ada, kau masuk belakang-belakang tu kau buat kan? Dah petang lah Ida. Dia selalu banyak benda ni pagi tengah hari. Apalah, aku datang nak jumpa Iman dengan orang ke. Bukan nak jalan tahan. Sampai kami pun datang jalan ke. Ya, nak bilang apa lagi? Tak ada orang. Tapi gila tak bayar. Garden cepat. Oh sorry. Hello. Tak dia memang lama-lama dia kita gila dia. Tapi sebab dia untuk display kan. Aku rasa boleh ikut kat sini. Sweet. Pergi dah, pergi. Ah, apa cerita komen kau tu? Ada salah satu pencolik kau? Oh, tak nak colik kau. Kau nak naik kau pisang gila. Sebab tadi internet? Ada je, tapi 18 jam kan kau letak dalam train tu. Naik kau apa? Dia... Boleh naik ke ikut sini? Kau macam mana? Sekejap. Tengok tepi tu. Itulah kalau tepi tu ada tangga, macam senang sikit. Kena naik tangga ni? Serius cepat tu sampai? Tak ada air. Mari, kejap aku try. Ah, sampai terus. Shortcut. Nak kau pakai kain siapa suruh? Apa kalau kau pakai seluar terbatas khusus kau? Tak ada Ida ni buka ihram pergi mak haji. Ha, ni dia buat A tu tadi. So
Ah, memang tak ada tangga sebab kita naik tu. Dia kena sampai ke kaki bukit. Tu je, kat sini je naik sikit ya, kita sampai ya. Cari tempat yang tak berapa nak cerun sangat. Aku nak pergi cepat sampai. Korang tak boleh nak melintas jauh-jauh sangat ya. Sekejap. Benda kat situ ya, naik situ. Kau boleh je. Nah, aku set demo lagi. Ha, naik macam ni. Oh, dekat je. Dekat je. Nah, Ida kau lambat sampai. Tak jadi. Tak ada air lah. Kalau ada air aku pun tak bagi lalu. Kau kena considerate ya, bila ada female parties following you. Sebab dia orang tak boleh melangkah sebesar alam. Bulan, tapi tak pernah. Tu? Did you know, bulan sentiasa kita nampak the same side. Pattern tu je aku nampak. Apa soalan? Castle of Fruit dengan Food Fiesta. So, Castle of Fruit dengan Food Fiesta. So, basically dia jual pokok-pokok. Dia jual buah-buahan. Basically pasal tani. Tapi mega skill. Ah, jualan lah. Hold tadi tu. Oh, naik atas tadi. Ah, sebab dia bukit eh. Tak buat macam mana? Kau salahkan siapa yang beli tanah Mardi buat kat sini. I think kan kita kalau masuk from the front, kita boleh tembus ke sisi Dewan C ni. Sebab tadi kita masuk pada tepi tu. Kita tembus keluar ni. Kau tak ada tangga encourage kau? Hari Khamis. Ah. Kejap lagi dia orang datang juga. Nanti aku nak balik awal pun. Dia orang datang berjalan sampai malam. Nak lepas minum je. Aku kau bangsa hari malam. Ah, yelah. Salahkah aku? Yelah, betul lah. Betul lah. Masalah. Astaga. Apa tu? Aku nak lepas minum tu. Ah, aku bersyukur tak hujan ya. Sebab kalau hujan semua benda tak akan terjadi. Kejut, bang. Jom. Banji kau. Eh, diorang mana? Ha, kan tertinggal. Bagi laluan. Oh, diorang masuk kereta kan? Itulah aku suruh korang tiru pelekat tu. Tak ada. Kita dah masuk lah kereta. So, kau pergilah manji ke ofis aku. Adam balik esok. So, dia tak duduk situ dah. Apa? Sari? Hmm.
Iman hilang. Iman dia pergi yang tawaran. Macam tadi kan? Hilang. Hilang. Kita lawan aja lah pun. Kita boleh paling fun. Alright. Okay. Kenapa semua kawan-kawan aku tak nak jalan? Ya, pada pagi tadi lah. So, kita pada lepak je lah. Kita orang try video ni tu. Tak rasa macam Milo sekolah. Tak, jangan. Aku nak cakap jangan lah. Tak. Raya. Aku yang kan rasa Milo sekolah tu. No. In general, aku tengok orang tukar makan, sedap lah kot. Oh, sekarang korang-korang dah plan lah nak pergi Vietnam ni. Pergi mana? Hanoi ke Ho Chi Minh? Hanoi. Aku kena mengajar, tiba-tiba kena mengajar dua subjek pula. Apa kena mengajar, apa? Bachelor Pendidikan. Botani ni, aduh. Oh. Aku ajar cikgu. Cikgu saya pertanian. Ha. Macam Noah. Cikgu pertanian. Dia cikgu pertanian lah kan? Baiklah, kata ada lah. Lah, kalau aku tak ada ni, boleh je. Tapi itulah. Jadual tu dia tujuh belakang tu. Tahun depan lah. Dah korang nak pergi tahun ni? Tahun depan kan ada tempat lain pula. Tapi Hanoi tak apalah kot. Hanoi aku pernah pergi dah dulu. Lama dulu lah aku pergi. Ha? Hanoi aku dah pergi dah. Tapi kau pergi siapa kah itu? Aku pergi. Macam ke kapal. Tapi aku lebih pergi ke Pak Padi. Kau siapa ke Pak Padi ke? Ya. Ada kat situ. Ada. Aku duduk seminggu lah aku duduk situ. Tapi tu lagi siapa tu? Hampir termakan babi. Kau semayang lah ke? Tiba aku hengit dia tadi kan. Sebab aku pun baru habis mayang. Video hari first tu kan aku upload dalam YouTube tu kan. Masa tak tahu kenapa macam over nanti pun ada 400 orang tengok. Aku macam bila masuk? Sebab aku tak promote kat mana-mana. Aku bagi kat korang je link tu. Macam tiba-tiba orang berderu kat situ. Sebab hostage mahal, dia keluar. Kan. So kira macam trending punya perkataan. Kan, kalau aku tak ramai down, memang tak siapa pergi kat situ. Tak mahal, pun orang pergi. Kau dah pergi kelas ngaji sekarang. Kau tak boleh balas sangat, kau diam je dah. Kau tengah cakap, ya. Dia kena lah baik sebab tu dia panggil Ustazah. Kan tidak, dia tak panggil Ustazah. Dia panggil benda lain. Dalam ni berlambak benda IoT semalam kita tengok. Banyak gila. Aku dah juga nanti dah buat IoT. Tapi pagi dah kot. Tapi aku macam sebab company ni kan, aku kadang rasa rimas. Tengoklah macam mana. So dalamnya ada exhibition, makanan kat bawah. Ni kan? Diorang kat mana? Kita tinggal diorang lagi. Tak apa, dia tahu. Dia tahu kan? Adalah di ikut kita itu. Mestilah dia tahu. Oh, ada benda menarik kat bawah ni. Vending machine barang pertanian. Macam kau boleh beli sayur, ubi semua 24 jam. Dia buat macam style Jepun tu. Jepun ni macam ada jual vending machine jual beras. Tapi ni next level lah. Dia jual kedai runcit lah tu.
Tapi dia kata dia baru buat, so dia target tempat dia apartment condo. Sebab dia kata macam orang balik lambat atau easy mat tu. Macam aku tak boleh fikir macam tunjuk bus tu terbongkat kat paywave tu. Aku boleh beli bawah, aku boleh beli santan. Surut lah maksudnya ada orang beli sebab semalam aku datang penuh ke. Aku rasa dia petik air ni. Oh, limau dia je. Hei, santa kara dah. Kan kuas ada udang dia. Itu ialah first vegetable machine kat Malaysia. First. Sekarang kita ada buat satu franchise punya program. Okay. So, you boleh nampak ini machine. Dia ialah whole unit, satu unit. Dia ada dua? Dia ada dua pintu. Eh, tak apalah, kita orang tengok, kita orang nak pergi makan sebenarnya. Tapi menariklah dia punya idea ni. Ada dekat mana dah? Okay, sekarang ada kat lokasi dah. Lima tempat. Lima tempat. Apa, Damansara, Damansara, Pucuk, Telang Ampang, Damansara. Oh, okey. Letak high-rise condominium lah. Okey, tempat-tempat urban. Orang senang nak beli. Kerana ini mesinkan. Dia tak murah. So, dia akan letak ke unit. Alright, okey. Ada jam lah. Yeah. Untuk security machine. Yes. Okey. Jom. Tutup akan kau. Nampak tak tingkat tu dulu? Mahal 4 tahun lepas, itu sebenarnya hall. Kau bayangkan hall yang kat luar tu, yang makan tu, ada satu lagi kat sini. So, bila yang tu ramai, kau tak sini. Beli keripik. Okay, mari kita cek tempat. Korang pergi makan hari tu belah sini ke belah sana? Bila korang nak pergi sini lah. Kau makan apa? Kecikang. Kena cari lah idak ada benda tu. What do you want to eat? Tunggu dia orang datang. Di mana? Sini. Tak ramai macam ramanya. Semua tak macam aku. Macam mana diorang masukkan truck? Tapi tak ada ruang dalam sekarang. Oh, okey lah. Oh, sebab turun escalator, right? Oh, dah fikir kan kau masukkan truck dalam ni. So, kita cuba wing ni punya menu. Tengok ada apa. Jarang-jarang. Tapi, ini food truck. Sana warung. Kios. Sana. Food rice terus masuk kat kedai. Kan. Mari ya. Dah berapa dah? Besar ni dia. Pergilah dulu jalan-jalan. Macam tak ada orang, tak payah cuplah sebab semalam kita orang cuk sebab orang ramai. So ni macam beli makanan bawa sini.
nak beli belah sini. Tapi ramai orang kan? Oh, ramai. Ramai sangat. Jom beli makanan, lepas tu bawa sini. Ha, jom. Pancake babi. Krabi. Krabi. Nasi, kau dia want to eat? Jom. Asyik tak sang ibu apa semalam? Let's see, apa kita ada? Tak banyak sangat makanan urban lah. Aku pun tak tahu benda dah orang tahu cerita makanan baru. Kopi. Boleh tak minta yang mana ada gula? Is that sushi? Eh, bukanlah. Ni. Gentafu. Oh, mungkin aku boleh beli satu kursi ramai-ramai dengan semua orang. Okay, we can come and buy this kejap lagi. This is takoyaki. Takoyaki is soto. Roti john. Benda-benda sutra lah kan. Hari tu kau tengok benda baru. Makan sate. Ingat kita makan sutra dekat KL tu. Apa nama tempat lah? Apa nama? Tapak. Tapak urban food. Tengok aku juga ingat. This is coconut shake. You want this? It's like orang ramai. Okay. Churros. Okay, ini menarik. Ini semua orang nak. Boleh lah aku beli churros. Kenapa kan? Churros. The best churros aku pernah makan dekat Spain. Apa kena easy lah. Ya Allah, kita orang lari cari kedai. Oh ya, kenapa tak sedap? Aku ingat lah, the best churros aku pernah makan hidup adalah churros aku pernah makan hazy dekat mana ya? Valencia, I think. Oh, hazy. Dia negret lagi masa tu. Dia negret, aku dah setia PhD. Tuh, aku tua. Macam mana? Benda tu sama je kan? Apa beza big dan small? So dia macam mana ni? Dia kira sebatang ke? Kak, dia kira macam mana ni? Small big ni kira sebatang ke? Ke satu bekas? Small pieces. Oh. Ha, boleh lah ambil yang besar ni. Masa nak cecah apa? Ke ambil dua yang semua. Boleh ada dua perisa. Kan? Nak mana? Tolong decide. Dia ada original. Original apa? Susu. Oh, jangan. Coklat, green tea. Boleh lah kot. Kak, ambil yang small ni nak dua. Satu coklat, satu green tea. Alah! Ah, kita tolong pilih. Karama, ah, boleh ya? Ah, karama ada? Ah, boleh lah. So, coklat 6, 12. Ya. Apa nama kedai ni? Churros lah nama kedai. Churros Wok. Churros Wok Deli. Macam sekarang ni dah senang. Kau duduk kat Malaysia pun makanan daripada seluruh dunia datang kan kau. Zaman aku dulu, tak ada tau. Makan kat urban mana? Tak ada. Zaman-zaman tu. Zaman Facebook baru ada tu. Sila tak ada. So aku tahu kan benda ni maksudnya dekat negara dia lah.
mochi semua tu sampai zaman tu memang tak ada. There's no such thing. Paling tinggi sushi je. Boba baru ada. I know boba masa tu kat Taiwan. Tahun berapa? 2009. Dia jual boba lah kampus Universiti Taiwan. 2009. Oh apa? Weh, aku dah nak intern lah, pergi intern lah. Okay, I'll bring this. Walk with us. Okay. Tengok. If you want anything, let me know. Apa dia kan? What's this? Coffee. Why do you have like that? Tank apa? Tank apa? Tank apa? Ha, ni benda macam ni goreng-goreng. Kau boleh tambah topping. Tak tahu udang lah, senawan lah, sotong lah. Macam ni. Apa lagi? Benda-benda bakery donut. Kopi satu, Fama. Ini apa? Es krim. Ini apa? Seafood Thai. Benda Thai. Ui. Tom Yum, Krabu Maggi. Kenapa dari? I can have that. Tom Yum, Krabu. Ah, tak apa. Okay, tercuk ni. Tengok sikit. And this is burger, signature burger. What do you like to eat in general? Aku je ada masalah tu kan? Apa ni? Nasi kuda surai. Aku suka untuk makan benda ni. Supaya kita boleh review. Kau rasa aku review. Bukan sebab nak lagi kau makan. Sebab aku nak review. Can you eat this? Okay, nasi goreng tsunami. Nasi goreng tsunami, apa benda dalam ni? Ada nasi, ada daging, goreng, soto, udang, kunyit. Oh. Puyuh tak ada, okay. Boleh lah? Boleh lah, satu ya? Kak ni ya, wait. Sorry, aku decide kau makan apa pula sebab aku nak review kan. Gila tak terima rasa. Tadi korang tu trash can kan? You just eat anything. Aku tak nak makan macam ni, nanti aku ada masalah. Aku jadi bodoh, lepas tu macam tak boleh berfungsi. Dia puyuh-puyuh lah, dia kata tak ada. So, kedai ni ada jawapan apa kedai ni? Apa nama kedai kak? Apollo Kitchen. Oh, dekat Urban, tapak tu ke? Kat tapak Urban? Hari tu kita nak pergi kat tapak Urban tu. Buatlah kat situ. Kat situ ramai, kau orang pergi. Banyak kecil, okay. Oh, tapi boleh kita orang pergi kat tempat tu. Kau mana kak? Apa nampak ya? Sebelah Prita, Prita tahu? Prita? Sebelah Prita? Oh, Prita, saya tahu Prita tu. Boleh tak? Hari kita pergi. Dia tiba Ada banyak, ada banyak ke kat situ? Ada banyak ke peniaga? Ada 18-19. Oh, banyak agak? Boleh tak? Tapi kebanyakan customer yang bagi tawakal lah. Kita sebenarnya kita sebut pada kantin sendiri. Live band dia memang hari-hari bertukar. Oh. Dan dia memang
Kreatif Lanai dekat Jalan Sepuluh Mari dengan Pita punya restoran. Sebelah Pita restoran. Jalan Pang lah kan? Jalan Pang lah kan? Yes. Jalan Pang lagi. Okay. Boleh lah kita pergi. Okay. Ya Pak. Bye. So, ada depan dah nak pergi. So, kena beli aku punya Prabu Maggi. Aku senang aku nak pasai. Dapat dia tak jabatan kan aku boleh tanya kat dia. Patut tengok lah hujung tu kan. Patut tak kenal lah. Kedai ni macam jual. Ah, tak ada api. Apa tanda tu? Kejap pernah datang sini. Oh, kenapa dah? Boleh lah. Ambil Kerabu Maggi satu. Kerabu Maggi? Satu. Ha? Makan. Ha, satu je. Oh. Tapi lain aku buat tu. Aku tak nak turn on ni. Tak pula. Kita bagi dia sebutin RM1 yang ada. Apa ingat? Fine. So, Kerabu Maggi, Thai favorite. Ah, dia dah balik. Apa nama kedai ni? Street Thai. 1, 2, 3, 8. Ha? Nombor 58 ni. Okey. Oh, kita panggil nombor. Nombor 58. So, adakah aku boleh tunggu lama? Okay, dia ada nombor. So, tunggu nombor anda dipanggil. Tapi kena ingatlah kalau kau jadi lupa. Ha. 58. Dia ke? Kena cakap siap aku tadi. RM8. Tak apalah, takkanlah dia nak biarkan kita tak buat. Ha. Panas kau Malaysia. You know, dulu aku akan, bila aku tak tahan, aku akan lag pergi somewhere keluar. Sekarang ni orang kata, orang kata aku baik, aku tak pergi mana. Memanglah sebab korang ada. Ida last week lah kot. Dia pergi Bangkok naik train. Kalau bawa dia. Dia pergi Bangkok daripada Padang Besar. Ika Hayan. Tengah lah Padang Besar ya ke jauh apa. 18 jam. Yang pisang lah dalam tu. Ya, tak bersih gila Ida tunjuk dia punya video. Like super bersih. Lepas tu macam dia punya wifi pun okey ada. Tapi mampu kau 18 jam lah tu. Apa pun aku tak tahu. Let's see. I've never seen this before. You wanna know a secret? Last aku pernah di sana 2006 lah. Sampai sekarang tak makan dah. Pancake Krabi. So dia orang China, lepas tu dia taruh topping benda-benda ni lah. Cheese, butter, Nutella. Ini bukan lauk, ini adalah dessert. Oh, tapi betul lah sebab tu dia tak suka dia pergi balik Bangkok tu. Makanan dia kreatif. Aku macam aku tengok je ke budak-budak ni dia beli. Okay, semua benda orang nak cuba. It looks very interesting. So dia daripada Krabi, Danong tu tempat juga ni. Dia beli nasi goreng tsunami. Kedai sebelah ni. Aku nak pantat, aku nak somtap tak ada. Yang that's the closest. tengah tunggu. Nombor 58. Aku beli churros untuk semua. So nanti kita makan churros. Dessert. Oh, kita tak beli air. Kita beli air dah. Kak, nanti datang balik eh. Beli air. Jom beli air. Tapi air dah.
Aku kayak kerap. Oh. Kalau gitu. Kenapa ibu dah sekolah ke aku, ha? Salah aku ke? Air nangka lagi. Korang minum air nangka mana tu? Bik aku ke? Eh. Oh. Aku tak minum air nangka. Tak boleh nak review. Oh, jadi aku flower. Si kau nak naik apa? Daichi, coconut, daichi, coconut, lemon, sea coconut longan, coconut shake. Ya, yang ni yang kita makan Ida tu kan ada apa? Ice cream. Betul je nangka jus. Nangka kelapa, cendol nangka. Apa nak? Itu pun boleh ada. Mana mau, mana mau. Aku rasa aku nak makan nangka kot. Cuba sini sekarang ni nak bilang aku. What do you want? Nangka shake. Shake maksudnya dia goncang tu yang beza. Oh dia letak cream stuff. Nangka jus satu. Nangka shake satu. Kak nangka jus tu jangan letak guna apa-apa tau. Biasa je boleh? Ayah? Okay, apa nak kedai? Cik-cik. Itu kena makan dia. Yes. Okay. Nama dia kasi. Raja Shuhaimi tu nama tuan dia. Nama kedai dia Fruci lah. Okey lah, ada banyak-banyak berbual Malaysia yang beli jus kan. So, 68, 14. Ya Allah, harga barang sekarang. Dulu benda macam ni kan, RM3 macam tu je. Yes. Ha, tapi ini is harga makanan. Harga makanan. Satu, dua, tiga, benda-benda futsal ni better bayarlah dengan cash sebab supaya dia orang dapat modal untuk berniaga esok hari. Sebab aku tak nak bayar sangat online ni. Online aku bayar kat supermarket. Dia appreciate this more. Nangka shake satu, nangka jus satu. Tak nak apa-apa. Enak lah tapi tak nak guna. Dah beli air, dah beli air. Apa dia taruh air kau? Apa tu? Cream kan, sebab dia nak bagi. So shake tu, bila ada kataan tu masuk ni, dia letak benda-benda cream. Okay. Yogurt letak yogurt. Kenapa? Macam mangga-mangga pasti letak yogurt. Smoothie tu. Ataupun dalam bahasa kedai Pakistan panggil lassi. Mango lassi. Mango lassi tu yogurt tu lah. Air nangka kau warna putih. Ini sebenarnya hanya susu je tu. Okay. Ni duit ya. Okay tu. Suap kat sini sekejap. Tak. Coconut shake dah habis. Coconut shake dah habis. Jom ambil nombor 58. Aduh, macam tu. Aku tak salah. Masih dia lah, aku kena juga. Kita nombor lagi satu.
Nanti lah, sekejap ya. Duduk sekali ya nanti. Diorang makan apa? Tak, aku nak tanya tadi tapi aku tak tahu nak belikan apa. Boleh je aku tolong belikan tapi itulah. Aku tanya kan, ini dia macam dah dia sakit. Ke dia nak dessert yang dia macam dia makan kompodeko dengan sedap. Ada curas, makan curas. Curas ke? Bukan. Nangka shake. Ha? Nangka shake. Nangka. Jafrut. Macam tak ada masuk nangka. Ya, macam tu. Ya Allah, dah bising apa lagi? Dah tak ada orang dah. Cukup lah tu. Bising gila. Kan? Diam. Boleh tak diam sekejap? Masak lagu dah. Ha, kan? Masak lagu. Baru sedikit. 58. Satu ni. Tadi kedai ni tak ada api. Eh, makanan apa tu? Dia bagi sudu ke tak? Dia ambil sudu ke tak? Tak ada lagi sudu ambil balik. Aku tak rasa sudu kat kopi dia. Mari. Tak kan? Pergi, Mek. Dia macam ada macam-macam binatang tu. Dia macam binatang yang terhempas ke pantai selepas tsunami. Semua ada. Konsep dia. Dia hempas ke nasi. Kak Zizi nak demam ke? Oh tak, saya bengkak lah. Bengkak tu makan madu lah. Madu, cuba lagi lubricate kat mana tu. Sudah. Lubricate lepas tu Strepsil. Untuk guna kumai tu, dia surut lah nanti. Okay, orang dalam hal makan ni memang tak boleh diam. Tak, kau dah agak-agak lah kalau nak bising pun ni. Tahu banyak mata orang. Sambungnya? Oh, okay. Okay, dapat. Kau saya tunggu nombor, dia bagi terus. Okay, jom. Aku tengok dia duduk mana. Ambil sudu dah. Aku pulang pasal sejauh ni. Adakah? Nah, aku beli curas. Makanlah. Wow. Ada dua perisa. Nah, makan bersama. Coklat dengan apa? Kicap. Kicap lah caramel. Mana gila? Kerama lagi. Masalahnya kau kata masa kelas tajwid macam masa kelas sokas aku tengok ada. Insaf pergi bersenang, kau kena hilangkan 10 kilo kau tu nak naik Kinabalu balu. Nanti hap. Tinggi dah Kinabalu tu 4 km. 4101 meter. Kau kena ingat. Serius? Itulah nama dia, nama sabahan.
Tapi kat kawasan Tambunan tu pun memang banyak lembah. So banyaklah gunung-gunung dia. Kami ni walaupun macam ni tapi tinggal lawak. Eh sebab aku dah naik, sebab tu aku tahu cerita. Itu je sebab dia. Tapi gunung-gunung kat Sabah aku tengok tak sama macam kat dekat belah Semenanjung ni. Dia punya lain lah. Ya, aku kata okey. Ha. Dah, 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 jom. Thank you very much, Nanda. Nanti kita balik ni dengan pagi, Pak. Pagi, Pak. Nak ambil balik. Tak pulang 10 ni, kan? Buat-buat tu. Kau bila? Kau nak pergi je. Apa lebih ha? Sekejap. Aku pergi kereta. Macam mana? Sebab A tu. So, kita orang macam kat situ. Tak apalah, naik sekali lah. Turun sekali. Eh, dia orang A kat sini lah kan? Kita orang kena, macam, boleh tulis ke kat sini? Janganlah, nanti salah. Aku tadi, I'm not sure. Kita orang parking kat belah sini ke belah sini? Nak selamat adalah naik atas kat A tu, turun je balik. Boleh balik sikit. Ha? Exit? Rasa macam boleh exit kat belah sini. So, okay lah. Ada exit kat belah sini. Oh, ya, yeah, boleh. So, I think korang tak, ya, korang tak ikut di sini lah, ikut atas. Boleh? Alright, okay. Oh, saya cakap bye-bye dulu. Apa? Dah hilang dah macam mana? Ida, dia nampak sangat dia yang tak nak engkau. Eh, bukan dia tak nak engkau lah. Dia yang tak nak berkomunikasi. Nanti siap bagi aku tutup video sekejap. Okay, itu je. Dia ni lah, so bising gila kau. Nyonya. Tak tahu cakap apa. Masuklah aku dah video. Kau masuklah tadi. Okay, I think sambung lagi. Okay, bye.